majikan kerima di besultan di kubah masli masli pada segini dan pahamnya salat dan takdir nabi nabi yang berhajat dan terhirun nabi nabi yang bersihkan dan terhormat nabi nabi Allah dan terhajat buat tubal dia pun nabi yang bersalah ayat minyak melakukan salat di hayat yang dalam amat Allah firman dan terdubana wa khatai yang aku lahat wali wali dayna wa rahamma kama rabbayana sabira wa hasabil kubwajibati alihna wa rijabil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat robina wa suhadai wa salina wa lulama ila amilin wal fukuhai wal ma'nikin wal kurawai wa masyid dari lakutai jami awliya ilai da'anil masyaykal adila maqai biyami bayusani lakutati sultanil awliya wa salim lakutu berapa negara di sini sebelum kau dia jalan dua dia Allah kutu saya berapa mali jaza usaha nak kata dia kali tegak kau dunia masih ini masih bisa di wajan masih ini bata jawazan rumah villa dan rumah itu benar dan bila kau benar dan benar Allah malah tahim raja malah takdir naba ada hamba hadirin selanjutnya nyata acara anuka lima yaitu tausiah untuk keluarga besar Bani Mahusus dari guru kita yaitu Kiai Buskomi. Namun saat acan tausiah dilanjutkan, api ada titipan pesan tadi Yun Gendawana di Teh Uyung bahwa putrina menaminari Rin Bade ke Singapura mewakili duta pendidikan dari daerah Banten. Untuk itu doa anak kasadayana, mudah-mudahan keberangkatan diselamatkan dan berhasil apa yang dijanjikan. Allah dinah beberapa dimulai kita balapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikimidin. Iya kena beli kena setahun dari surah dan mustaqim. Surah dan lalu dinah rahmat Allah yang buruk mungkin yang Allah yang buruk. Selanjutnya yaitu tausiah kang gua gelar besar Bani Umar yang insya Allah pada disampaikan ku Kiai Ahmad Buskomi waktu dan sempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu jawab salam nangis lalu lulusnya. Tutinya, solo tisuknya di jam seberatu berangkat ke dia. Jam genap ya Allah. Salat teman iman di acan buahnya. Saking atau na ibu nggak bunga hana nek silaturahmi kabalar aja acananya. Pohon mandiginya, tangga dilain gak dibeda hari kan netnya. Ditanggap bayar tapi alhamdulillah tadi panjang lebar ngupingkeun ya itulah berbagi menerangkan masalah silsilah ataupun nasab. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du baya ayol hadirun itaqullah abadukoti wala tamutunna illa wangtum muslimun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah bilusus sadayanakum ya tadi wiji-wiji dulur anu tibabakan di Malanggah, di Pasirompang, di Cicenongnya, di Cicenong, di mana kamalik tay? Cirendeuk, masya Allah, aturan itu ditunagilah tu satu runaninya, satu runang, itu tina biadam, jadi ibu Hawa, insya Allah, ya geskum lah tadi wiji-wiji, ayah kajuher, bagalah kula-kula di itu kasep ini, ya, wah, masya Allah, kasepnya geus bikin ke anakna. Nges ketuk tilu keromong dua ya untuk tilu ompong dua tinggal jadi baik lah itunya ya mudah-mudahan anu hadir bapak-bapak ibu-ibu yang saya banggakan saya muliakan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur alhamdulillah kersaning Allah ya dinadang atayina sesuai dengan jadwal rencana di jauh-jauh hari bahkan bus menggebu-gebu tadinya karena kubisi tidak datang mudahnya alhamdulillah ya dengan izin Allah kuasa Allah ayina dipertemukan didongkapkan kaya tempat anu masya Allah jauh daripada keramaian di dia mah teuyum lipo nah sebilain lipo kerawaci lingkungan pojok ya lain dipoek lah gitu jadi alhamdulillah bahkan diri mah termasuk kota mewah jadi kota mepet sawah nah luar biasanya nucan dongkap nucan biasa silaturahmi alhamdulillah gelejung sumping sadayana kusim goyim di hormati atanapi sekaligus didoakan mudah-mudahan sing panjang yuswana amin berkah milik rezekina amin ibu tadi ya kurang ditanya iya nggak seberapa kali ke haji ya 11 kali pertemuan laju pihak donatur nah iya nu datang ke dia di kongkosan buka haji apa ongkos masing-masing
Haji. Bungkus masing-masing. Oh, kok haji jangan ya Allah. Syukur alhamdulillahnya. Insyaallah lah. Ya berkat syukur ka Allah Subhanahu wa taala dijadikeun keluarga besar anu asal usulna ti buyut Abah Umar. Ya. Tegas emut kiwe lah cekang jeung Nabi man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan sesama manusia wabil khusus dina hal ia dalam bab kenasaban lamun urang teu bersyukur di mana asal muasal urang teu digali teu dipertanyakeun cukup almarhum bin Hawa bin Adam bae nah ieu berarti urang jeli otakna itu bisi kasukeun urang teu pandai bersyukur. Ya salah satu na ayeuna dihilpeun 11 tahun tunas berjalan mudah-mudahan ia menggali kembali bahwa asal usul urang teh melalui sabab dengan sabab-sabab pernikahan menyelaikan keturunan tina keturunan alhamdulillah berbagai macam suku bangsa kitunya cek bae basa bahkan kesuksesan tiba di Umar tadi alhamdulillah nutos dijelaskeun itu mudah-mudahan kapayun nu ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala dijadekeun min jumlati auladin saleh min jumlati duriyati bani Umar saleh wa salihah amin ya Allah ya rabbal alamin dipasihan ilmu nasing harebat ya baik nu sakola nu masantren nu berpendidikan apapun selagi itu pendidikan menuju kebaikan insyaallah mudah-mudahan sadayana sing jadi harapan kebanggaan turunan amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah itu abdi baheula ingetin embernya itu tahun 80 mulai memasuki lipo di ditu genya bahkan bu atuh cebasa teh uyum lamun tas mandi ge sangan deui itunya tas mandi kesangan deui itu jadi tas mandi teh lain buat tu cepai bahasa eta nya mingkin kesangan naon nanyakna satra eugeul tanya ka Haji Idrus termasuk almarhum alhamdulillah beliau adalah putra daerah paling sukses karena daerah naon daerah berjuang malangkeun maneh miceun maneh ka Jakarta di Jakarta berjuang gigih sekolah berpendidikan alhamdulillah nepikeun ayeuna tos pangkatna dokterna luar biasa mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang soleh dan salehah dan sekaligus bisa menjadikan motivasi pemandu khususnya di keluarga Bani Umar sareng Bani Mairin tadinya itu anolom nangis panca kakina ya Allah aya nu ajak bebesanan bae tadinya atuh tenang bae lah itunya kula boga anak alhamdulillah kula gedih geus boga anak opat itu anak kula mah jagoan kabeh nya teu aya awewean mata pamajikan kula panggelisna eta sebab awe ngan ayeuna mah sataman boga binantu tanya geus boga incu tah bahkan ayeuna mah naik jabatan jabatanna geus jadi aki tapi can jadi aki-aki sami juna karak hiji lamun geus dua tah teh uyum geus nini-nini nya geus boga sebat teh uyum oke jeung kak nini doang batinya namun kau ujian tak ngeus aki-aki punya kamali ngeus aki-aki eta sabi jujur ngeus loba itunya ngeus pasti tapi alhamdulillah tuh sohib gula masya Allah kak Ahmad ya Allah tiba gulanya ulang ngeus malik wisan iunya kak Ahmad bujangan kene doakan kurangnya mudah-mudahan kak Ahmad di ayin ngalaman balik kak Ahmad udah kak Ahmad ayin ngalaman sekali mendatang kak Ahmad didoakan kukula ayah opat aww nya itu ngesaminan kuamnya kabean mudah-mudahan ya kahmat tiba gelap batu jempula segulu segele ngaliwet rokok sabatang babarangannya kabarnya ngeselain dua ni orang mabela ayah lima lima rokok sabatang itu tadi kulat ternya itu merasa tergugah hampura imah gimana halal bihalal bener tadinya kaji Idrus jadi kula kurang lebih lah di ditu di Pasiban selama 4 tahun atau 3 tahun lebih lah geus barang pasti bisi can bagelah sempat pula can bisa ngomong bagelah can minta pula wabil khusus ya nya dianggap kolot ku pula di ditu komo ayam boknya teuminnya eta imah abah onya teh ya geus kos imah kami tilok make naon ngana tulaknya pantu di kulon mah dikudu tulakan tilok ditulakan sanajan ditulak geus bisa buka karena geus asa imah sorangan itunya dahar nginum jeung sajabana wabeh dirinya ku kami nya santri tia kana geus asa kolot kami ge daya nu diji itu bahkan mah bapak abahna abah sadi nya koma atau ibu nah ka haji mah nya masyaallah pan ngemih segala macam teh ini zaman dagang dirinya atuh geus
kadang-kadang maka hesan segala macemnya didinya. Tayeuh mah detik ieu melalui nuaya wabilusus putra putrina kaula pribadi nyuhunkeun lautan hampura hayang dihalalkeun hayang dibebaskeun. Kumaha ngahalalkeun ya? Hampura ya. Syukur alhamdulillah itunya teu bisa ngahalalkeun teu bisa ngadukeun kulan tapi paksa baenya hayang dihalalkeun didokeun eta inti namanya itu sawab saletak bahkan tadi teh benar ku kaji nu dicatakeun budak santri teh asa memiliki sakabeh naon bae moga orang dinya mulai pucuk kopi pucuk tangkil bahkan bubuhan mah jatake jeung sajabana asa boga santri wae sekalipun boga masyarakat karena ayalah itu ge jaman haita itu cek bebasa dihalalkeun lah bahasana eta nuli penting mudah-mudahan kula ngadoa eta sing jadi amal soleh khususna ayeuna nu tos ngantunkeun ka urang sadayana kukula selalu didoaan selalu diingetan ka abah onyah jeung sajabana ge kukula kadeuleu kabehnya kadeuleuh lah itu tapakan kula alhamdulillah kabeh jeung abah partanya masyaallah baheula mah atuh kula ge diajak jeung kocak kitunya pengalaman nembak segala macam abah parta ieu geus mudah-mudahan doanya dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala jeung mudah-mudahan milik rezekina sing dibarokahkeun jeung mudah-mudahan kabehan ieu urang aya nasib kitunya termasuk simkuring sekaligus ieu adalah nabuka atanapi ke open house cek budak bahasa ieu namanya itu para jamaah sadayana dulur anu ti ditu ti sareng kabeh ti Ciomas mungkin tanggal 27 upami teu aya halangan pertama adalah kula nyuhunkeun doana doa anu paling utama mudah-mudahan ketika niatan kaula untuk melaksanakan rukun Islam anu kalima supaya berkah selamat aman di perjalanan sukses di melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah suci dalam keadaan selamat oge mudah-mudahan salajengna kaula berharap jadi jalin silaturahmi itunya jeung dina pada waktuna tanggal 27 hayang kadongkapan hayang kacalikan itu mengges kumela moal di suratan-suratan kumula itu ingesnya kahmat tekodo di suratan kahmat pokona mapuai Jumat kene pas Sabtu tanya itu mawa anak awi baik kahmat anak awi ya kene nya ibu unta itu langkulon mapanya jadi ngeseta hebat ta itunya mawa anak awi baik kumula atau kumula puharannya sakitu kadir pokona mau orang cek payusa dahar pembarengan di dia mudah-mudahan dina pada waktuna tiasa dan rokap jeung aya cepoy basa milik rezekina sehingga bisa donggap ka dieu sapulah hampura datang ke mondang doangnya teu bisa ngongkosan itu hayang kacalikan bela hayang didoakeunnya uang hayang cepasa barang dahar non saayana peta kage kaula ngadoa insyaallah lebih-lebih ke ditu pukulan yang disebutan itu pokona mah urang cicenok mah komoy nya dulu gua ti haruya dieu jadi keluarga tiba si baru dia terus masya Allahnya itu jadi luar biasa tapi mudah-mudahan sadayana sakali deui uang siling halal bihalal pokona mah jadi uang lah jadi jalin duduluran semangati insya Allah tadi non nutis sampaikan itu jaga ukhuwah duduluran nasab itu bahkan lebih lanjut lagi kan tadi upami dikoreksi secara badan kenasaban ya mungkin ayah-ayalah itunya karena sim kuring termasuk bagian daripada anu ayeuna tos lebet di Kesultanan Banten mempelajari hal kenasaban so ayeuna bahasa gelatu bagus gelaratu nah itu bahasana itunya mencet bahasa ieu mah itu urang tetap sekalipun satu turunan ketika sudah disesuaikan upami ti lalaki jiat lalaki 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 sampai ka ulah Hasanuddin itu kenging gelar baik neuk sayid neuk tu bagus neuk sarif neuk aib mangga kamasabatananna alhamdulillah termasuk sim kuring ge sekalipun lahir di Balaraja di Kubang abah anu aslina ti Haruyan boga bapak bapana ti Pandeglang boga bapak nanti bapak perbuyutannya itu ti tak alun-alun Pandeglang di desa Labentar buyut Musa bin Sa'ad bin Jasman bin Soleh bin Musa bin Pangeran Aludin bin Maulana Yusuf ya bin Bayan Malen Yusuf Syekh Buyut Mansur Cikadun nembe terus kalau sampai ka Syekh Saib Hidayatullah kan itu sampai datang kasul alhamdulillah mah ta Ustadudin bisi naik ngaji nasab alhamdulillah catatan lengkap di bumi ayah itu tinggal panca kaki mangga dinya itu secara kesohehan anu tos disohekeun di badan nasab anu aya di Banten insyaallah yang lebih lanjut mudah-mudahan dia permulaan belah simbuing gaing anu jelas menya ngan bentah sekaligus dulu kula kane nasabna atu ti pasi baru atu masih kene aya kesambungan anak itu juga keluarga nuti cuma satu jengkulah masih kene sagetih
itunya Ibu Raja Ratu Juna Junia ieu kan masih sakit jeung bulat, berartinya insyaallah urang jadi dulu benar. Cek doa Kangjeng Sinuwun Maulana Hasanuddin turunan aing anu soheh, insyaallah nikahna itu moal jauh jeung turunan aing keneh. Tapi geus panca kaki, berarti kukula lamun ingat-ingat kane celek be di dieu. Kunaon dia baheula mah pulang anu panco bae dikobong. Jadi kakak ipar tah kan itunya itu. Jadi orang sageti mun dia termasuk doa ti Kangjeng Sinuwun nyaeta Maulana Hasanuddin ngadoana kitu. Insyaallah cenah turunan aing mah moal jauh tah sanajan lamun coba sawang paekeun begitu dikaji ternyata masih kene aya nasab, masih kene aya turunannya. Kan kana ge ieu kuduna mah tadi lamun teu kasalang ku ibu mati Abah Badri nya. Itu bisa tuh bagus kan gitu. Kan kasalangku ibunya, ibu nanya Abah Badri teh kan sanes langsung bin Umarnya itu Abah Umar terus kali itu nalamun nyambung sampai nek lolo mah ti Buyut Mansur keturunan urang mahnya gitu tidinya. Tapi mah pengintan sakit itu baik karena wajah nges leswinya mangga men gak tinggal dahar bae lah sekaligus si boy ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkan umur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sirbil awalin wa lakinu baik wa sallim wa diallahu ta'ala sadatina sabi sinna surillahi ajmain amin amin. Allahumma tawil umurana mal amali sholih wa sohiyan sadana wa nawih kulubana wa thabis imanana wa sina amalana wa wasi azakona wa ilal khidri kuhimna wa nisai ba'idna waqti hawa ijana min hawa iji dunia wa lakainna kala kulisikulih. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam fa diga kami ga subhanahu wa ta'ala masipun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu pangitan mudah-mudahan di tahun berikutnya urang tiasa sasarengan deui kembali deui teuing waktos anu ke itunya ka haji itunya anu nentukeun di mana eta mah mudah-mudahan tiasa kembali utuh saya bakal nambalah ulah kae mawatinya itulah kae kurang sama sakitu kabeh hadana Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kiai anu parantos narangkeun sekedar tausiah mudah-mudahan katarima katampi. Kanggo salajengna kumaha ieu? Arek dahar heula apa arek salat heula? Hah? Dahar heula. Dahar heula mangga jantos saya ge ngan bisi. Daharina ala kadarna memang eta anu disuguhkeun ku nen. Ayana eta ya eta ge hasil tina kabehan gitu nya. Hayang dimaaf, hayang dimaklum, hayang dihampura mangga. Silakan untuk kesepuhan Bapak Haji Idrus, Bapak Kiai Bustami mangga untuk mengawali. Nah.